Empat golongan orang yang ditakuti setan. Satu, golongan orang yang takut pada Allah. Golongan manusia yang ditakuti setan adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb saat menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 175. Artinya, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kamu orang-orang mukmin. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Baihaqi. 2. Golongan ahli fikih. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sa'id Al-Khatir menukil sebuah riwayat dari Abu Abbas yang menyebut seorang fakih lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang bodoh. Fakih adalah orang yang ahli agama. Ada juga yang mendefinisikan sebagai ahli fikih atau hukum agama. 3. Golongan manusia yang alim. Setan juga takut kepada orang yang alim. Dikatakan dalam buku Mutiara Hikmah Islam karya Syamsul Rijal Hamid, iblis lebih suka mendorong para setan untuk menggoda para ahli ibadah atau abid dibandingkan orang-orang alim. 4. Orang mukhlas. Dikatakan dalam buku Melihat Allah di Dunia dan di Surga karya Shohif Khoironi, satu-satunya orang yang paling ditakuti setan adalah orang yang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajr ayat 39 sampai 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya, ia iblis berkata, "Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, sungguh Aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh Aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, karena keikhlasannya di antara mereka." Dia, Allah berfirman, "Ini adalah jalan lurus yang Aku jamin, ditunjukkan kepada hamba-hambaku itu." Wallahu a'lam bishawab.